kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini kita sudah melantik, pas waktunya 99 hari kerja kita. Dan evaluasi akhir tadi sudah selesai. Ya, jadi alhamdulillah tadi dari itu kegiatan kinerja 99 hari kerja ini sudah 80%. Yang 15%-nya itu nunggu pelahan staf yang kaitan dengan regulasi. Dan hari ini juga saya melantik langsung saudara Ami, Dr. Cakra Amiana yang tadi sudah dilaksanakan pelantikan dan sudah terima serah terima jabatan dari PJ Sekda kepada Pak Ami sekaligus. Dan saya berharap bahwa Pak Sekda baru ini bisa menyelesaikan 3 tahapan dulu sampai Desember. Pertama adalah Pak Ami harus mempersiapkan untuk APBD perubahan 2021. Yang kedua, persiapan rotasi untuk eselon 2 dan juga eselon 3 yang akan kita usulkan kaitan dengan penyempurnaan dan penyesuaian serta penyempurnaan organisasi di OPD, terutama distrik yang saat ini kelihatan masih banyak kekosongan karena distrik ini sudah tahun ajaran baru sehingga ini program yang paling utama. Yang ketiga, menyelesaikan RPJMD. RPJMD 2021-2026, karena ini awal keberangkatan kepemimpinan saya, karena harus ada RPJMD-nya. Dan yang keempatnya adalah pembahasan nanti SOTK baru. Dan yang kelima adalah untuk pembahasan APBD murni berdasarkan SOTK baru.